Aku tahu. Apa kata kita pergi cari makanan kat bilik lain? Dia orang mesti ada punya. Jomlah. Aku mula dulu ya. Korang ni satu makanan pun tak simpan ke? Bukan ke semalam abang-abang semua dah datang pau makanan kami? Hari ni lain pula. Pau makanan pun kena ada jadual, dek. Adik, lain kali bila dah kena pau dengan kami ni, sorok-soroklah sikit makanan yang lain tu. Supaya bila kami pau lagi untuk sesi kedua, makanan tu tetap ada. Tak adalah kami kecewa macam ni. Tak pun, lepas kena pau,